Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Nusantara dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini saya mengantarkan ampas tahu sahabat ternak, karena baru pulang ngambil ampas tahu dan tadi cuacanya juga hujan seharian. Ini masih hujan, jadi belum bisa nimbang rembo karena memperhitungkan keselamatannya juga. Karena lantai cor di samping rumah kami itu licin karena teksturnya kurang kasar pas pembuatan. Nah, ini kita survei hari ini, kita lihat sapi simental malbor di kandang salah satu tetangga kami yang berlangganan ampas tahu. Sapi ini masih muda sahabat ternak, dipelihara di sini itu kisaran 8 bulan dan waktu itu masih pedetan, harga 17 juta kalau nggak salah belinya, dan sudah sebesar ini. Ini saya perkirakan belum poel, sapinya tinggi, ini kisaran bobot 600, cukup tinggi, cukup panjang, dan bagian punggung juga lebar. Cuman sayang bagian kepalanya agak kecil, ini tidak ada tanduknya sama sekali. Ini calon sapi jumbo. Ini belum mau dijual, tadi saya bercandain yang punya. Nah, dan ini ada pedetan baru, baru masuk kandang beberapa hari, dari jenis simental. Punya tanduk, cuman tidak tumbuh sahabat ternak, tanduknya kecil. Tanduk seperti ini tidak bisa panjang. Kepalanya ganteng, badannya bagus, lehernya juga calon leher beton, cuman minusnya di bagian kaki, kakinya kurang besar dan kukunya panjang. Nah, kita lihat simental marbol ya sebelah sana, cukup unik warnanya. Ini kita pantau terus, nanti kira-kira dijual kapan. Untuk sapi ini dari awal masuk kandang sendiri terus sahabat ternak, dan baru beberapa hari ditemani sapi baru yang baru datang. Selain sapi simental dan kandangnya, ini ada juga kambing di sebelah sana, kambing-kambing PE atau peranakan Etawa. Dulu juga ada rusa di sini. Nah, ini kita lihat sapi simental malbornya. Kita lihat bagian kelamin mepet, testis atau skrotumnya juga tidak besar, bagian kuku depan maupun belakang bagus. Nah, istimewa sahabat ternak. Dulu awal masuk kandang ini itu saya ngantar ampas tahu kurang lebih besarnya sepantaran dengan pedet ini, besar ini malahan, dan sekarang sudah sebesar itu. Mohon maaf, ini kandangnya memang gelap karena sudah sore hari dan juga penerangannya tidak begitu cerah. Ya, dan ini tadi untuk proses penimbangan si rembu telak lagi sahabat ternak.
kemarin hari Rabu hujan seharian dan sekarang hari Kamis juga masih hujan seharian. Jadi untuk proses penimbangan si rembo akan dilakukan jika nanti cuacanya sudah cerah dan lantai pekarangan kami sudah kering karena licin dan takut terpleset. Ini jika kita lihat, ini sepertinya rumput Pak Cong, sahabat Rak. Karena dulu yang punya juga sempat minta bibitnya sedikit ke kami, mungkin ini sudah bisa diambil. Sebelah sini neotot. Kita lihat kambing peranakan etawanya sebelah sana. Ini hanya kambing-kambing belikon saja, sahabat Rak, belum kental ras etawanya. Sekarang kami sudah sampai di rumah sahabat Rak. Ini kebetulan di rumah ada tamu, ada Mas Hartoyo sore hari ini. Nah, bisa dilihat sendiri pekarangan atau lantai cor ini selalu tergenang air seperti ini jika hujan, dan banyak sekali lumut-lumut yang licin, sahabat Rak. Jadi ketimbang terjadi hal yang tidak diinginkan, mending ditunda saja untuk penimbangan si rembo. Nah, kebetulan Bapak sedang ngasih jemburan sore hari ini. Nah, itu ada Mas Hartoyo. Nah, dan ini si Chandra, sahabat tenak, kondisinya sekarang sudah pulih 100%. Ini tadi menunggu comburan. Chandra, kita lihat Chandra akan menaiki saya. Si. Chandra.
Ini sekarang jinaknya luar biasa si Sandra ini. Mau aku ya, dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Untuk proses penimbangan rimbo akan ditunda lagi sampai cuacanya cerah dan lantai pekarangan kami kering. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak kuda Indonesia.